Lagi sponsor kami adalah Kis Kijang Mas Rokok Sambil Berobat. Balik lagi, Bang. Selamat pagi semuanya. Kontrol. Bagi penjaga gawang saudara-saudara, akan tabrak lepas jauh saja melewati garis tengah ini. Babak kedua pertama waktu 15 sampai 13 ini, kamu tidak bisa jatuh dengan balik dan hanya satu lepas dalam untuk kejelasan GSL masih muda ini berat dengan satu dua. Berkan tengah dua ada berat. Apa yang mengendala itu? Angkat cepatan, angkat dua berikan, angkat tiga. Come on!
Indonesia. Lewat di sektor pertahanan terjadi bala penyakit. Waktu masih cukup panjang sebelum bagi kedua tim untuk menciptakan sebuah bahaya dan balik satu ini lambat dan ambil ancang-ancang dia untuk kita empat langkah ke belakang dia dan juga dilakukan relatif dari tengah namun dapat di dari belakang sudah kait pada nomor sembilan akan menciptakan dia sudah dilakukan berbahaya masih ada keberuntungan.
Hanya di mana saudara kebelasan gawang satu dari serangan anak-anak kebelasan GNL. Salah satu. Ayo Pamit. Ayo Kancal. Baik saudara-saudara, tendangan bebas untuk tim Nirwana dilakukan oleh Saifuddin dengan nomor punggung 9, ambil ancah-ancah dengan rambut pelontos. 1, 2, 3 pagar ribut dilakukan oleh para pemain dari tim GNS. Ambil ancah-ancah Saifuddin, namun masih melebar di atas mustar dalam yang dikawal oleh saja kepada nomor punggung 3 yaitu Rosyad atau Rosyad untuk menghasilkan tendangan bebas saja. Lihat orangnya pak. Lakukan sudah masih rusak betul. Di sana ada 2-0. Kalau bukan namun sapu bersih saja kembali serangan di bawah kontrol melalui namun lagi dapat dicuri. Ayo Pamit. Ayo. Gol. Lakukan sudah, sodorkan kepada Ruhiana, sodorkan kedua kepada siapa yang berikan, masih dengan nomor 7, terjadi kemenangan. Namun terlepas tembakan yang menyusur tanah tadi, kembali GML membangun serangan demi serangannya tentunya, masih dari tim GML, Rus. Lihat tempel orangnya pak. Sudah. Ayo Bang. 1-2 maksudnya, namun dibiarkan saja dan tepat dipelukan penjaga gawang. Linarno timbang-timbang bola, sodorkan kemudian kepada siapa yang berikan. Pendek saja kepada nomor 7. Nice. Kembali. Lakukan sudah, sodorkan ke muka maksudnya. Ada Ruhiana, angkat saja semua kepada siapa yang berikan. Namun atas lagi di barisan pertahanan. Kembali, serangan di bangunan. Aduh, kejar bang. Tentunya namun disapu bersih saja oleh penjaga gawang. Dan di sana ada Tony. Namun dibiarkan saja. Apa yang terjadi menghasilkan tendangan gawang saja untuk kembali ke lapangan hijau, tentunya tepat di pelukan pada semoga. Aduh, namun jika oleh barisan tengah dari tim Gong, namun teleponin Bang Arti. Telepon dari tim Bang Arti. Sodorkan semoga, namun terjadi kemenangan. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh pemain GML. Irman, kena itu dia. Kena dia tuh. Saudara Taman berhadap pemain GML, tentunya apa yang terjadi menuju kemana ini Bapak Wasit dan untuk pelanggaran untuk Nirwana
Tendangan bebas saja sudah dilakukan pendek saja kepada nomor punggung 17. Masih nomor punggung 17 sodorkan ke tengah. Apa yang terjadi? Namun tidak dapat melewati barisan tengah dari tim Nirwana. Lakukan sudah pendek saja pada siapa yang berikan. Bagus sekali. Nomor punggung 13 namun dijualnya berlambut gondrong ini. Saudara kedua nomor 17 1-2 bagus sekali. Angkat saja ke muka. Kembali nomor punggung 17 yaitu Wargi sodorkan. Oh. Aduh, kiper. Ya, kembali ke lapangan hijau tentunya. Sodorkan saja ke muka pada siapa adek pemain yang baru masuk dengan nomor punggung 99. Masih adek. Masih adek melewati. Tenang, terus. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Atini. Lakukan sudah, sodorkan pendek saja. Hampir-hampir saja, namun tetap kesulitan penjaga gawang. Kita kembali ke lapangan, bola dikuasai oleh nomor punggung 3 yaitu Irman. Masuk Irman, namun dapat dicuri. Kembali, serangan dibangun oleh para pemain. Apa yang terjadi? Satu bersih saja. Sedangkan itu ada nomor punggung 5 yaitu Asep Yayat, namun dapat dicuri dia. Satu bersih saja oleh para punggung dari tim. Kembali, kita Witarno sodorkan ke belakang. Lebar. Masih Wagino bagus sekali, pemain yang cukup lincah. Kalau baik saudara-saudara, tendangan gawang saja sudah dilakukan. Sodorkan pada siapa yang berikan. Namun lagi-lagi kandas di barisan pertahanan dari Nirwana. Satu bersih saja. Namun muncul nomor punggung. Hampir saja tidak dapat menahan dengan Dusun Kerajaan Sate. Sekian, terima kasih. Baik saudara-saudara, Andre. Lewat. Masih ada. Apa yang terjadi? Pelanggaran tentunya dilakukan oleh barisan pertahanan dari Nirwana sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesuksesan dari tim GML. Tentunya dilakukan oleh siapa di sana ada nomor tiga. Angkat saja ke muka. Yaitu nomor punggung 3 Tulang Reza yang berlabut gondrong di official dari tim BNL. Tenang. Sering-sering aja. Dengan melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada kesempatan. Tendang siapa sih? Gue pemain Agus Dharma sodorkan bola pada siapa yang berikan nomor punggung 11 lakukan sudah sodorkan muka pada siapa yang sodorkan pada siapa yang berikan yang namun dibiarkan penggantian pemain dari tim GML. Nulisnya ulah rada dokter, rada dijiplakan atau huruf abjad. Maju. Kedua tim dari tim GKA
untuk mengambil formulir daftar pemain terlebih dahulu. Pak, sudah, terima kasih. Belakangnya, Pak. Jangan di depan, belakangnya. Nomor 5, Pak. Dan saudara-saudara, tendangan bebas saja untuk kesempatan dari DJML. Ambil anca-anca saya dari Bambu. Ya, belakang. Namun dapat dan kami pun di sini didukung oleh tentunya maju dah kata tuh semua naik berikutnya diantar Bapak Alif dari GM. Oke, saudara-saudara, kita kembali ke lapangan hijau tentunya. Apa yang terjadi menghasilkan tendangan bebas saja untuk tendangan gawang saja balik untuk kesebelasan dari tim warga GML. Alhamdulillah sekarang menemadati Stadion Tambora dengan kapasitas 12.000 penonton tentunya. 1-2 dikeluarkan saja. Oh, terang susu tinggal fisiknya aja. Tim Nirwana lakukan sudah sodor dari pusat tapi penjaga gawang yaitu Agus Dharma, namun terjadinya tabrak lari. Mohon untuk lakukan sudah, namun satu bersih saja oleh di sana ada nomor 13. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan oleh nomor langsung. Oh, Tiara Nirwana. Langsung. Satu dua kali bentuk dilakukan sudah dilakukan. Patut dilakukan bentuk gawang Agus Dharma. Timbang bola. Balik badan. Siapa yang berikan tentunya pada kesempatan pagi hari ini lakukan sudah sodorkan kepada Yance, namun lebih dekat kepada siapa melakukan sudah pendek saja kepada Pendi masih Pangungker Wesotewe. 49. Sodorkan maksudnya namun masih berkuasa para pemain dari GML. Bagus sekali, lincah sekali pemain. Ah, ini pemain Hendra ini langsung dipetak. Langsung ke depan langsung. Iya, bagus. Sodorkan kembali. Ini serangan dibangun oleh para pemain dari Nirwana, namun terlalu berat.